Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ataupun di akhirat, rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk yang berasal dari amalan-amalan ringan. Rezeki yang didapatkan haruslah halal dan sesuai dengan aturan agama Islam. Semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik manusia. Pasangan hidup, anak, dan bentuk kekayaan lainnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 8 amalan ringan untuk menarik rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan ini bisa membantu membuka pintu rezeki kita. Pertama, memberi sedikit makan dan semangkuk air di luar rumah untuk kucing-kucing yang datang. Kedua, menyisihkan sedikit dari hasil gaji atau upah jerih payah kita untuk disumbangkan kepada anak yatim dan orang miskin bila kita berjumpa mereka di jalan. Ketiga, lakukan amalan sedekah syukur di setiap hari secara istiqomah. Dengan sedekah syukur tersebut, segala hajat dan rezeki yang kita inginkan insya Allah cepat terkabul. Lihat video dahsyatnya keutamaan sedekah syukur. Link videonya ada di bawah deskripsi. 4. Senantiasa sediakan uang kecil di dalam dompet atau saku baju untuk diberikan kepada kaum duafa, fakir miskin, dan orang tua lanjut usia di saat kita bertemu di jalan. 5. Meletakkan sebuah celengan atau kaleng kecil untuk tabungan di kamar kita, yang nantinya setiap kali kita merasa melakukan dosa, masukkan uang kecil ke dalamnya. Genap 1 bulan, buka kotak itu dan sedekahkan uang tersebut. 6. Saat kita membeli barang dari para pedagang kecil, kemudian sang pedagang ingin mengembalikan uang kembalian atau uang recehan, biarkan uang recehan itu untuknya, karena itu termasuk sedekah. 7. Belilah Al-Quran, letakkan di salah satu masjid. Bayangkan berapa pahala yang akan kita dapat dari setiap huruf dari mereka-mereka yang membacanya. 8. Berikanlah senyuman kepada orang yang kita temui. Berilah salam muslim kita kepada orang yang duduk dan berbicaralah dengan ucapan yang baik, karena semuanya adalah sedekah. Mudah-mudahan berkat kita rajin bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rezeki yang banyak dan berkah pula darinya. Amin. Semoga video tadi bermanfaat dan silahkan subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel Giandra Al-Ghifari. Semoga menjadi berkah untuk semua yang melihat video ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.